Yo, halo boy, kembali lagi bersama gue Putra di video Grotopia. Seperti pada judulnya, bisa kalian lihat, sekarang kita bakalan membuat World Auto Farm pertama kita di Grotopia. Tapi sebelum kita mulai videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan info-info seputar Grotopia. Kalau udah, langsung aja kita ke videonya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita bakalan membeli nuclear blast. Kita bisa pergi ke World by Blast. Oke, langsung aja kita pergi ke World by Blast. Oke boy, di sini gue udah ngebeli termonuklir blast di harga 10 WL dan juga door mover di harga 3 WL-an. Oke, langsung aja kita pakai termonuklir blastnya. Oke, langkah selanjutnya langsung aja kita untuk nyari 2600 soil block. Kalian bisa pergi ke buy soil maupun buy fences. Oke, langsung aja kita cari bloknya. Oke boy, berhubung nggak ada seller soil block, di sini gue ngebeli sekitar 600 soil seed di harga 30 per 1. Entah kenapa nggak ada seller block saat gue pengen ngebuat farm ini. Dan jika kalian tahu, makplan gue juga hilang, entah di mana, gue lupa naruhnya. Nah, oke, langsung
langsung aja kita tanam dulu seednya, nanti bloknya kita put dan langsung kita build menjadi farm. Waktu tumbuh seednya sekitar 21 menit, gue kira sekitaran 1 menitan. Oke, langsung aja kita tanam semuanya. Oke, boy, akhirnya gue udah selesai ngeharvest semua pohonnya dan di sini kita dapat sekitar 2756 blok. Langsung aja kita taruh-taruh semua bloknya dan kita bikin farmnya. Padahal rencana awal kita adalah ngebeli bloknya. Karena tidak ada seller bloknya, akhirnya kita nanamnya ujung-ujungnya sama aja nge-farm, nge-farm. Langsung aja kita taruh semua bloknya.
Oke, jadi beginilah penampilan form kita. Langkah selanjutnya langsung aja kita perlu membeli TM. Kalian bisa beli TM-nya di YTM maupun di Discord Ehemo. Harganya kalau nggak salah yaitu sekitar 5 DL-an. Ya di bawah 6 DL lah. Atau kalau nggak salah sekitar 560 sampai 70 WL-an. Oke, langsung aja kita cari di YTM. Oke, jadi di sini gue udah selesai ngebeli 4 TM dengan harga yaitu satunya di harga 590 WL. Tadi kebetulan ada seller yang jual 4 TM dengan rate segitu dan kita ngabisin sekitar 23 DL dan 60 WL. Nah, sekarang gue bakal jelasin apa sih kegunaan dari TM ini. Bentar dulu gue akan taruh 4 TM-nya. Nah, kegunaan dari 4 TM TM ini adalah dia bisa nge-auto break semua blok, tapi kalian harus ngisi TM ini dengan gems. Nah, gue akan tunjukin gimana sih cara kerjanya. Nah, gue bakal kasih tunjuk ini. Ntar dulu gue bakal put pisteng. Nah, oke, gue put 3 pisteng. Sekarang kita just target item terlebih dahulu. Lalu di sini kita perlu ngeput jam. Karena kekerasan dari pisteng ini adalah 3 hit. Jadi kita taruh 3 pisteng, berarti 3 kali 3 berarti kita perlu 9 jam untuk ngebreak 3 pisteng ini. Oke, gue bakal taruh 9 jam, head jam. Dan kita perlu nge-fans TM ini. Jika kalian lihat, blok dari pisteng ini terbreak secara otomatis. Dan fungsinya sangat cepat menurut gue. Oke, itu tadi dari 1 TM. Nah, bayangkan dari 4 TM. Kita bakal lihat seberapa sih cepatnya nge-break pisteng blok menggunakan 4 TM. Oke, gue bakal taruh semua pisteng bloknya. Caranya sama seperti tadi, kita perlu nge-choose target terlebih dahulu. Lalu kita add jumps di sini. Nah, gue bakal kasih jumpsnya terlebih dahulu ke semua TM. Oke, langsung aja kita coba seberapa cepat sih TM ini nge-break semua pisteng block.
Oke, bisa kalian lihat timnya udah mulai nge-break semua piston block yang kita put tadi. Kalau menurut gue sih kecepatannya lumayan cepat sih. Untuk block yang ketebalannya untuk kekerasannya sekitar 3 hit. Oke, jadi begitu sih kira-kira untuk word auto form kita. Mungkin kalian bakal tahu kegunaan dari word auto form kita kali ini, dan mungkin ini berhubungan untuk profitan kita nanti. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jika kalian punya pertanyaan maupun apa, kalian bisa komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.